Padum nala kadangkala di tempat ketanyo yang sibuk dengan sawit sehingga sembahyang asar dilewatkan. Berapa banyak di tempat kita yang sibuk dengan kerjanya solat duhur digadaikan. Betapa banyak orang-orang yang karena lelap tidurnya di waktu subuh, azan dikumandangkan di masjid tidak terpanggil hatinya untuk menunaikan ibadah sembahyang. Padum nala orang-orang yang mengaku draw beriman. Padum nala orang-orang yang mengaku draw Islam, orang siklun uronyo di tempat ketanyo, di tempat lung, di tempat di Aceh, di Indonesia, bahkan di Nusantara, orang siklun yang tidak mengurgensitaskan hana itu penting, hana menjadikan ibadah sembahyangnya sebagai prioritas. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hamba Allah orang syiklun, bulan Rajab diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada kita sebagai salah satu bulan yang sangat diprioritas untuk beribadah di dalamnya. Allah pernah nekun bahwa bulan Rajab merupakan bulanku, bulan Sya'ban merupakan syahru Nabiyuna, yaitu bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan syahru Abdina, bulan Ramadan adalah bulan hambanya Allah ataupun umatnya Nabi Muhammad. Hari ini kita sudah hidup di dalam bulan suci Rajab. Di awal bulan Rajab dianjurkan kita berpuasa. Bahkan dalam sebuah hadis pernah disampaikan, kala ada sahabat menanyakan kepada istri Rasulullah, bagaimana kondisi Rasul berpuasa dalam bulan Rajab? Kami melihat beliau, saya melihat beliau berpuasa, jawab istrinya, seolah-olah beliau tidak berbuka, kala berbuka seolah-olah beliau tidak berpuasa. Artinya apa? Nabi Muhammad nepuasa dalam bulan Rajab dominan dan hampir penuh urung siklun. Begitu juga dengan bulan Sya'ban yang Allah berikan kepada kita kelebihannya luar biasa. Hana nijuk kepada Nabi yang lain, hana nijuk kepada Rasul yang lain, bahkan umatnya Nabi yang lain tidak bisa untuk merasakan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Orangnya urung siklun gebetun gejuk kepada ketanya sabuk bulan yang istimewa dengan namanya Rajab. Kurang lebih karat truk 20 kuro bulan Rajab berjalan urung siklun. Bila kita mampu berpuasa dalam bulan Rajab, 3 hari di permulaan, 3 hari di pertengahan, 3 hari di penghujungnya, maka pun neken oleh Allah Ta'ala 1 hari engkau berpuasa dalam bulan Nabi, neken 1 hari engkau berpuasa dalam bulan Rajab, akan nepu ampun dosa lagi seolah-olah situn yang ka katanya pubut. Di sisi lain urang siklun, dalam bulan Rajabnya ada sebuah peristiwa yang menakjubkan, ada sebuah peristiwa yang hana mampu dicerna oleh logika pikiran manusia, yaitu Isra dan Mi'raj. Nabi Nabi Muhammad dari langit dunia sampotru Sidratul Muntaha, bahkan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kenapa? Untuk nucuk ibadah sembahyang. Ibadah puasa diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya. Perantara malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, watenyan baru wajib ibadah puasa. Haji juga demikian. Ibadah yang lain Allah perintahkan melalui wasita dan wasilah malaikat Jibril sehingga truk bak Nabi, baik itu berupa wahyu. Menyangkut dengan ibadah sembahyang urang siklun, ibadah yang diputrun oleh Allah Ta'ala tanpa ada wasita dan wasilah. Artinya apa? Allah nebebankan ibadah sembahyang gedanyo, proses penerimaannya pun luar biasa. Cina bayangkan urung siklun, tingat dun dalam sebuah cerita yang pernah bentuan baca. Kronologi segala menerima ibadah sembahyang le Nabi gedanyo, yaitu Nabi Muhammad. Watenya Nabi berada dalam tahun Amul Huzni, tahun gundah gulana. Ate Nabi gundah pakon karena salah seorang istri urung ineng yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah, meninggal dunia nawa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangannya Khadijah? Beliau pernah nekun, ya Muhammad,
andai kata dalam perjalananmu membawa sirah nabawiyah, membawa risalah Allah, membawa agama Islam, engkau dapati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, maka siap tubuhku wahai Muhammad engkau gunakan sebagai jembatannya. Wate Khadijah kabih harta, wate Khadijah kagasit, wate Khadijah hanale tahta. Beliau mampu berkata demikian, kenapa? Karena beliau sangat cinta terhadap Islam, bahkan cinta kepada Nabi Muhammad. Seorang perempuan yang paling beliau kasihi tiba-tiba dijemput nyawanya oleh malaikat dan kembali ke hadirat Allah. Cina bayangkan orang Cina. Kiban sedih Nabi watenya. Setelahnya meninggal paman tercinta Abu Talib. Walaupun beliau tidak Islam, walaupun Abu Talib anak-anak orang Islam, tetapi beliau pernah mengeluarkan statement, pernah mengeluarkan pendapat, nekun dengan kalimat yang lantang, buah nekun oleh Abu Talib. Wahai penduduk yang ada di kota Mekah, aku siap menjadi tanah, aku siap safan-safa. Kenapa? Apabila satu helai bulunya Muhammad jatuh, maka siap tubuh nun ancu ruh darah, walaupun Islam tidak dianut olehnya. Wadinya pula Abu Talib meninggal dunia. Coba bayangkan, kiban gue mesti ketanya warna orang yang paling tegasih, bukan cuma sekedar berbicara, kanjit ke tempat curhat, tapi Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang menjadi penyemangat dan geberi sumbangsih terhadap perjuangan Nabi demi ajaran Islam. Watenya meninggal dunia. Sendi gundah gulana. Tidak sampai di situ. Watenya urung silun Nabi Muhammad nubedok nejakme Islam u kota Taif. Tujuannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Buno akan meninggai istri tercinta, meninggai paman tersayang. Tapi Nabi mencari, meminta kesenangan dengan demi ajaran Islam ke kota Taif. Setiba di Taif pun tidak disambut dengan kemewahan. Watetro usaif utaif. Suku Saqif melemparinya dengan pokok korma. Kalimat Allah diutarakan, wahyu Allah disampaikan. Ico bate rombak dawa Nabi Muhammad ru darah umsiyu. Tiga kesedihan yang tertimpa terhadap kehidupan Nabi, bahkan lebih wadenya, sehingga gebuk dengan nama Amul Khuzni, tahun gundah gulana. Wate Nabi kasedih luar biasa, musam dilikut gunung Taif, nekun ya Allah ila man taqiluni halam lunja au ila ba'idin, ataupun di tempat yang jauh ini ana radin, yang saya akan dihina kembali, saya akan dicaci kembali, ana radin, saya rida long rida ya Allah malam taghdab ilayya, selama dron hana murka kepada lu. Watenya nurun silun. Singkat cerita, dalam tahun Amul Khuzni tersebut, Nabi Muhammad nerihlah, nepesunang li Allah Ta'ala dengan necok Nabi, nepe Isra' Mi'rad, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, selanjutnya ke Sidratul Muntaha, dan merempok dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran nekut, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam. Kalimat laylan gepake gefirmankan oleh Allah dalam bentuk nakira, pemakna urung syi'lun dalam tafsir Jalalain. Kalimat laylan yang gepegat dengan bentuk nakira itu memberi pesan bahawa kepada getanyo Nabi Muhammad ni Isra' Mi'raj oleh Allah Ta'ala dalam wade yang sangat singkat dan sangat ubud madda biqali taqlilil madda. Dengan wade yang sangat singkat, Allah mampu nepe'i Nabi dan neperihlak nepe Isra' Nabi, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah, dari masjid yang Ka'bah di dalamnya di Mekah, beliau berangkat ke Baitul Muqaddis Masjidil Aqsa, sehingga sampai di sana Nabi Muhammad di Isra' Mi'radkan ke langit merumpuk dengan Allah Ta'ala. Ada dua hal yang perlu kita nyok analisa dari perjalanan tersebut. Yang pertama, Nabi nemele Allah Ta'ala dengan buruk secara secara vertikal, secara hubungan dengan manusia, seolah-olah legitanyo jitaco ibrah bahwa untuk pejok bro dengan Allah Ta'ala, dengan manusia pun kita harus baik di alam semesta. Walam baksad urung si'ilun nepe Isra' Mi'rad Nabi Muhammad li Allah Ta'ala, yang pertama untuk menghilangkan kegundahannya,
Yang kedua, gejuk sabuk ibadah yang hana wasita dan hana wasilah, iaitu ibadah sembahyang. Singkat cerita, baik tak cerita tentang Isra' Mi'raj, poin penting yang lun kena sampaikan adalah bagaimana kondisi sembahyang. Yang Nabi necok watai Nabi tengah gundak gulana, yang Nabi ne Isra' Mi'raj dengan peristiwa yang hana diterima oleh akai pikiran logika ketanya, menyegetanya hana beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang patih kepada Allah, orang-orang yang terpilih untuk menganut agama Islam, mereka lah yang mampu mencerna dan menerima sebuah peristiwa Isra' Mi'raj untuk necok ibadah sembahyang. Pertanyaannya, uronyo urung siklun, siapakah soke yang jamin bahawa kondisi urung-urung yang na di tempat gedanyo adalah urung yang pegang sembahyang dan tidak pernah meninggalkan sembahyang. Analisa dan survei yang lon tume urung siklun, banyak di tempat kita orang-orang yang menghabiskan waktu di kedai kopi, urung-urung yang pabeh wate bak warko, urung-urung yang pabeh wate di dalam kelalaiannya meninggalkan ibadah solat tanpa ada beban dan rasa tanggungjawab dalam kehidupannya. Padahal Nabi wate nejok ibadah sembahyang, beliau diterpa oleh cobaan yang luar biasa. Perjuangan Nabi nepu'i Isra' Mi'raj, netrun li Nabi kurang lebih poh 8 bunga, watenya nedang di ke Masjidil Haram, nekemukakan bahawa Nabi sudah Isra' Mi'raj. Setelah pengumuman cerita Isra' Mi'raj, yang sudah beriman kafir kembali, yang sudah menjadi Muslim murtad kembali, mereka yang sudah menganut agama Islam berbelakang diri untuk meninggalkan agama Islam. Kenapa? Karena menganggap peristiwa Isra' Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi adalah pembodohan semata dan hal yang mustahil. Kalihna jamun urung siklun, urung-urung yang hapat han patih kepada peristiwa Isra' Mi'raj, urung-urung yang ingkar terhadap peristiwa Isra' Mi'raj, bahkan ada yang mencaci memaki Nabi Muhammad karena peristiwa Isra' Mi'raj. Uronyo tanyo tepatih Isra' Mi'raj, dikatanya percaya bahawa ibadah solat itu adalah ibadah yang pun yang gecok oleh Nabi kepada Allah Ta'ala tanpa wasilah, langsung bermuajah menghadap Nabi dengan Allah Ta'ala. Tanya juga tepati bahawa ibadah sembahyang adalah ibadah yang pertama geikab, ibadah yang pertama gehisab oleh Allah Ta'ala di yaumil kiamah di padang mahsyar. Tapi uronyo urung siklun, tanya yang pati, tanya yang hana tua, tanya yang yakin, tanya yang beriman, tanya pula pun orang yang tinggalkan perintah sembahyang. Padum nala kadangkala di tempat ketanya yang sibuk dengan sawit sehingga sembahyang asar dilewatkan. Berapa banyak di tempat kita yang sibuk dengan kerjanya solat duhur digadaikan. Betapa banyak orang-orang yang karena lelap tidurnya di waktu subuh, azan dikumandangkan di masjid tidak terpanggil hatinya untuk menunaikan ibadah sembahyang. Padum nala urung-urung yang mengaku draw beriman, padum nala urung-urung yang mengaku draw Islam, urung siklun uronyo di tempat ketanyo, di tempat lung, di tempat di Aceh, di Indonesia, bahkan di Nusantara, urung siklun yang tidak mengurgensitaskan hana itu penting, hana gejadikan ibadah sembahyangnya sebagai prioritas. Urung yang na di Aceh, di tempat ketanyo, di Aceh Utara, di Indonesia, akan malu mereka apabila ada orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah, hamil, berzina di luar nikah. Hana menikah, berzina sehingga hamil di luar nikah menjadi aib bersama. Tidak hanya keluarganya, satu kampung ikut mencacinya, bahkan aib di tempat ia tinggal. Tapi uronyo urung siklun, kita tanya mbak pribadi, lun tanya mbak pribadi lun. Drone yang tanya mak pribadi urung drone, dan kita juga bertanya semua, adakah orang yang malu karena meninggalkan ibadah solat? Adakah orang di sekeliling kita yang mencaci, yang menghina dan mengusir bahkan orang-orang yang menyepelekan solat hana ditunaikan ibadah sembahyang? Pukuhna urung yang merasa malu bila mengerjakan hal tersebut. Bila itu tidak ada dalam kehidupan kita, urung siklun kajit tebedoh tanya. Kiban perjuangan Nabi ni cok ibadah sembahyang. Sembahyang itu adalah ibadah yang ne prioritas, ne pentingkan oleh Allah Ta'ala dan pertama ne hisab. Nabi ni kun dalam sabok, dalam kitab-kitab yang kali pernah kamu baca, Al-Kabair, dosa raya, le diantaranya salah satunya adalah urutan pertama syirku,
ataupun murtad, keluar daripada agama Islam, mempersekutukan Allah. Yang kedua oleh murtad, dosa raya urung syi'lun adalah tarkis salat, meninggalkan solat alias dah tinggalkan sembahyang. Bila uzrin, hana uzur, kan jama' bukan kasar, tinggalkan sembahyang tanpa ada rasa beban, itu merupakan dosa raya oleh murtad dan syirik. Solat ini dijamin oleh Allah akan mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran bila solat yang kita kerjakan adalah solat yang benar-benar adanya. Baik sembahyang karena perlewat karab menikah anu, baik sembahyang perlewat karena kejut kesaksi wali nikah, baik sembahyang karena umum katuha, baik sembahyang karena perlewat disanjung oleh manusia dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ibadahlah karena sebagai sebuah kewajiban dalam kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku ciptakan manusia dan jin kata Allah illa liya'budun, terkecuali untuk menyembahku kata Allah. Kan legitanyo hanat sembahyang Allah akan kurang, tetapi selaku kewajiban getanyo kepada Allah Taala menghambakan diri ulai yang rayunya urung syiklun yang selalu berada di atas, ada kalanya kita kebawahkan, kita sujud, kita hinakan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan urung syiklun legitanyo yang di masjidnyo akan jin ke urung yang tidak pernah menyepelekan ibadat sembahyang. Hana tepat wate tak usahakan baik tinggai. Apabila kau mampu baik tinggai sembahyang, tingkatkan selanjutnya untuk selalu berjamaah. Kae tak berjamaah, konsistenlah untuk melakukan ibadah solat wajib dan barengi dengan ibadah-ibadah solat sunnah. Karena bacutu urung syi'lun, Abu Bakar Asy-Syatta dalam kitab Fathul Mu'innya berkata, man tarakas salah amidan wa aliman tahrimahu, orang yang tinggai sembahyang yang netepu bahawa tinggai sembahyang yang adalah harium, hukum ji harium, dan gesengaja getinggai sembahyang faqad kafara, maka akan termasuk dalam kategori urang kafir. Kafir yang bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Ibrahim, oleh Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab dalam Hasyiah I'anatut Talibin. Pemakna kafir di akhirat geikap lagi ikap urang kafir, di dunia tetap berlaku hukum Islam. Maka be'ruh gutanya urang silun, be'ruh lo, be'ruh drone, dan be'ruh gutanya Bandung selaku urang yang tinggai sembahyang. Bek sampai lagi pepatah yang geken le urang Aceh, udep gutanya yang na tinggai sembahyang yang na dedeng utang, maka robah hal tersebut sehingga pepatah tersebut akan hilang dalam kehidupan kita. Legitanya wajib kurung yang pedang sembahyang, maya sembahyang kadedang urung syi'lun, kemaksiatan akan terjauhi dari kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.